Terima kasih Datuk Seri Mentua. Soalan tambahan saya. Kita lihat rakyat Malaysia di antara rakyat yang paling tinggi hutang di Asia. Hutang isi rumah yang tertinggi. Apakah penyelesaian yang kerajaan melihat isu ini? Dan ada yang terpaksa berhutang bukan untuk hidup mewah tetapi untuk keperluan asas kehidupan. Jadi saya ingin tahu berapa ramaikah yang telah diberi pelepasan secara otomatik sejak pelaksanaan pindaan Akta Insolvensi 1967 yang telah diluluskan agar mereka yang telah diisytiharkan bankrupt ini dapat kembali dapat menyumbang kepada ekonomi, perkembangan ekonomi negara. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Rantau Panjang. Household debt ini, apa hutang isi rumah ni yang saya sebutkan awal tadi melibatkan hutang-hutang pinjaman perumahan, auto financing dengan izin, personal loan, kemudian non-residential properties iaitu membeli reta-reta untuk macam rumah kedai dan sebagainya. Kemudian ada juga yang meminjam untuk buat securities untuk membeli saham. Kemudian sudah tentu kad kredit. Mengikut rekod kita lah sepanjang tahun 2015, hutang isi rumah kita ni berbandingan KDNK pada kadar 89%. 2016 turun ke 88.3%. Kemudian pada 2017 sehingga kuarter 3 ataupun Q3 ini dah pun turun juga lagi ke 85.6%. Kita menyedari bahawa dalam usaha kita nak mengawal kadar hutang isi rumah yang agak tinggi ini, kita kena mengimbangi antara permintaan dan keperluan rakyat dan juga keperluan institusi kewangan. Kita ada meningkatkan usaha-usaha bagi mengekang hutang-hutang yang tak produktif. Antaranya yang kita sebut, kalau hutang untuk meningkatkan aset ataupun mencipta kekayaan atau wealth creation seperti membeli aset untuk macam rumah dan sebagainya, sudah tentulah kita nak menggalakkan. Walaupun mereka ada hutang, tapi akhir sekali hutang yang telah selesai itu mereka boleh mempunyai miliki rumah ataupun apa nama aset-aset lain yang boleh meningkatkan value ataupun nilai di masa depan. Jadi apa yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi, salah satu lagi soalan, berapa ramaikah yang telah pun terkeluar daripada garis kebankrapan setelah Akta Kebankrapan telah pun digubal baru-baru ini, dah diubah. Yang tu saya belum dapat menjawab kerana sebenarnya ianya masih dalam baru saja dalam proses pelaksanaan, dan saya ingat mungkin setahun dua lagi baru kita dapat data yang terperinci. Sekian, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Baling. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih.